Akhir-akhir ini, nama Mahalini penyanyi cantik tengah menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan netizen. Istri Rizky Febian ini diketahui telah menjalani operasi plastik pada hidungnya di Korea. Mahalini kini kembali aktif tampil di atas panggung bersama sang suami Rizky Febian. Penampilan terbarunya di panggung terlihat sangat memukau. Penampilan Mahalini sebelum tampil di panggung juga dibagikan oleh makeup artisnya Dirman Putra melalui postingan di akun Instagram. Dalam dua foto yang diunggah tersebut, Mahalini tampak sempurna layaknya Barbie hidup dengan balutan outfit pink fuchsia. Penyanyi berusia 24 tahun ini mengenakan makeup bernuansa nude tetapi tetap menonjolkan blush on dan eyeshadow berwarna pink. Mahalini juga terlihat dengan gaya rambut panjang bergelombang berwarna coklat keemasan yang berkilau. Dia menambah kilau penampilannya dengan aksesoris kalung emas putih yang simple yang berpadu indah dengan gaun berbunga yang dikenakannya. Meskipun menampilkan ekspresi tegas di depan kamera, tatapan mata Mahalini tampak tajam dan bersinar. Penampilannya yang memukau ini sukses mencuri perhatian dan mendapatkan banyak pujian. Banyak yang menyebut wajahnya seperti Barbie hidup. Tidak sedikit pula yang berpendapat bahwa wajah cantik Mahalini tetap khas seperti sebelumnya meski setelah menjalani operasi plastik. Tetap Mahalini deh vibes-nya kalau class up gini, kayaknya kemarin yang viral salah kamera deh. Tidak berubah banyak kok, kalau begini masih ada Mahalini versi lama. Cantik banget, Barbie banget, Barbie hidup.